Itu coba dia. Coba. Enggak. Ya, ada juga. Udah lanjut. Udah, ya. Lanjut ya. Nah, ada suara teng. Jam berapa tuh sound itu? Pas mau keluar tiba-tiba aja itu. Dah aja itu mah kita enggak ini. Tiba-tiba si manajer kita ngasih tahu kayak pakai baju SMA lah. Ya, benar. Karena memang waktu itu acaranya SMA, jadi tepuk tangan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Dan yang pastinya sebelum nonton, selalu ingat jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Karena saya juga gak sendirian, saya barengan sama The Junk Shooters. Ini harus misteri gak kita nyangka? Oke sih, santai aja. Oke. Tapi emang ceritanya cerita-cerita seram. Oke. Kita misterinya bukan hantu. Tapi kan Cangcut kan Bandung nih. Nah, pasti pernah dengerin Nightmare Side tuh. Pernah. Saya pendengar Nightmare Side. Saya yang paling diingat cerita Pak di Nightmare Banyak. Saya satunya. Kalau saya emang enggak terlalu ingat ceritanya persisnya gimana. Tapi gimmick-gimmicknya kayak tiba-tiba ketakutan yang amat sangat. Oh, masih ada sih sampai sekarang. Iya. Astaga. Nah itu. Terus dulu teh gua memang ngedengerinnya sendirian lagi. Sengaja. Emang seneng aja. Ini ya standar yang itu yang apa babakan Siliwangi ya, boneka terus jadi ingat itu saya mah paling ingat itu adalah ambulans apa sih Boreksa. Enggak, itu yang paling saya ingat itu sampai ramai itu orang-orang nongkrong di situ di mana di Progo billboard? Sansil. Sansil. Tapi gue gak nemu-nemu lo itu billboard kan ya? Iya billboard aja iya. Orang tuh nah sih iya di Dario gitu nungguan jurik namanya kaluar atau jurik rame bisa jurik daki nau ini ada apa ya? Eh kalau di Medan di mana ya tempat serem? Yang paling terkenal? Apa ya? Nanti dia tuh mau ke Medan tuh. Iya nanti aku mau ke Medan. Kemarin sempat tanya. Urban legendnya di mana tuh? Gak tahu karena gak ada cerita-cerita gitu. Kalau kayaknya kalau Medan mau pemberani ya. Pas muncul kan. Apa? Mau apa kau? Agak berani kau. Segan juga ya hantunya di sana. Agak segan juga. Nah ini ngomongin cerita-cerita seram lah kan. Di Nightmare kan berbagi pengalaman seram. Dan salah satunya Cangcuters juga punya lagu judulnya Hantu juga. Iya. Iya kan. Itu memang ceritanya tentang hantu. Pengalaman seram atau istilah aja lebih ya? Lebih ke apa namanya, kiasan. Kiasan. Bahwa di lagu itu tuh diibaratkan itu seperti hantu gitu. Orang yang mengalami kejadian di lagu itu tuh adalah seperti jadi yang diambil di ceritanya itu sebetulnya sifat menghantui. Jadi di lagu situ teh gitu. Jadi kan sifat hantu itu gak kelihatan tapi dia ada, selalu ada gitu. Terus selalu menghantui apa sih ya? Ada suara sih benar tadi. Hah? Itu manggil belakang. Aduh, ieu kawas diterjun di rumah hantu aing mah. Mana suara noh? Suaranya kecil. Ieu jangan ada yang kaget-kagetan ya. Lagi main-main gitu kan. Enggak. Itu tuh belakang tuh, Bang. Masa? Itu dia. Coba. Nah, ada udah lanjut. Lanjut. Tapi di belakang ini enggak ada apa-apa sih. Saya sampai buka kacamata loh. Memastikan. Kekerenannya jadi berkurang. Pakai lagi ya. Okay. Oh, berarti hantu teh hanya kiasannya sebenarnya. Jadi sebenarnya mau di-relatein sama apa aja boleh bisa. Karena kan ya sifatnya menghantuinya itu, sifatnya hantu juga mantan katanya. Bisa. Makanya waktu pas rilis itu kan sebenarnya gini, itu lagu tuh kita bikin 2009. Cuman kayak nggak tahu gimana, memang takdir kali ya. Kita baru rilisin sekarang malah lebih relate. Kayak tiba-tiba kan sekarang ada bahasa ghosting. Ada yang nyangkut pautinnya ke sana gitu. Oh, hantu teh di ghosting. Betul, ada juga yang ini lagu tentang cerita orang yang datang ke kawinan tapi buat makannya doang padahal enggak kenal. Terus diang, hantu gitu. Ya, hantu. Gitu. Jadi hantu di pesta kalian. Iya, ya, hantu di pesta kalian teh itu gitu. Tukang parkir termasuk ya. Iya. Pas datang tuh. Enggak ada pas keluar. Pas lagi gini, tiba-tiba yang narik, "Mama."
Di mana itu ceritanya? Benar. Oke, oh berarti itu ya. Benar, luas. Kita memang selalu kalau bikin lagu itu sebetulnya ya terserah kalian mau ininya apa gitu. Interpretasinya seperti apa. Betul. Oke. Berarti ini ada lagu Antu udah bisa di request di Ardan. Kalau sekarang kita dengerinnya cerita-cerita dari The Chargers. Punya pengalaman serem gak nih kalian masing-masing ini? Kemarin baru tahun 2020 sampai 2021. Oh iya, serem banget. Oh iya? Serem banget. Waktu pandemi. Serem loh. Itu paling serem. Kita mengalami semua ya. Itu menegangkan. Iya. Mencemaskan, mengkhawatirkan. Apalagi awal-awal keluar rumah tuh kayak zombie land. Iya. Krik-krik-krik-krik gitu. Job ngilang, serem kan? Job ngilang, serem itu. Menghilang, seperti tiba-tiba gitu. Nah, itu. Gak ada acara. Biaya tetap, waduh makin serem itu. Sedangkan sekarang pas sudah kembali lagi, wah langsung bebas dendam ya. Iya, bebas panggung di mana-mana sekarang. Ya itu mah bercandanya lah, bebas dendam. Tapi alhamdulillah. Pernah sih ini jujur benar. Pengalaman Cang Cuters lah ya. Pengalaman Cang Cuters. Sih ini ya. Kalau satu-satu sih nggak tahu ya, gue juga nggak pernah cerita. Kalau misalnya saya pribadi itu orangnya tidak pernah dirasa-rasa gitu. Ya. Jadi gini lah, di base camp kita aja gitu. Kalau orang-orang yang, padahal saya sering sendiri gitu segala macam. Tapi kalau ada orang-orang yang bilang, tuh Didi tuh ayah, Didi tuh ayah. Kalau misalnya saya mau rasa-rasain mungkin akan kerasa ya. Akan ada ya. Tapi ya udahlah jangan dirasa-rasa daripada karena saya borangan juga gitu. Iya kan? Iya, gua juga. Kalau misalnya so berani mungkin dicari ya, tapi gitu. Kalau pribadi sih saya sampai saat ini belum pernah ketemu langsung gitu. Ngalamin. Paling waktu itu pernah, ingat enggak di SMA 5 waktu kita mau soundcheck? Nah, ada suara teng, jam berapa tuh soundcheck tuh? Kok ada sih, gue lupa loh itu. Ada gue itu. Oh, bel, suara bel. Ya, tapi emang bener. Gue sebelum bikin band dulu, zaman gue masih sekolah. Oh, sekolahnya SMA 5 ya? Nah, SMA 5. Jadi, teng, bel. Oh. Iya, iya. Iya, emang itu suka terjadi. Iya, sumber dinding. Iya. Paling itu kalau saya pribadi mah. Oh, tapi kalau secara langsung ngeliat, deng, gitu nggak pernah? Oh, nggak, belum pernah. Ada yang pernah? Nggak sih mengalami. Kalau tadi mah gue nerusin yang dia nih. Dulu kalau gue pernah di SMA 5 lah, biasa kan gitu. Sama kejadiannya tuh mirip begitu bunyi bel. Jadi awalnya kan kalau mau bikin pensi, gue dulu di namanya ekstrakurikuler rancang bangun, bikin dekorasi-dekorasi RB, lah, RB, nah RB gitu. Nah jadi kerja sampai malam di sekolah kan gitu. Nah kita lagi di situ deket gerbang masuk. Pertama itu yang jadi belnya SMA 5 itu dulu udah yang elektrik, net. Oh, okay. Bel kan sebelah nama SMA 3, SMA 3 itu masih lonceng kecil, teng gitu. Nah, yang pertama tuh bunyi tiba-tiba si bel listriknya itu. Oke. Okay. Tek. Konsleting mungkin. Iya, masuk berarti. Aduh, ada apa nih okay. Kan gitu lihat. Padahal sudah malam lebih dari jam 12. Wow. Terus teman gua dengan ininya kan. Dibuka tiap pantona. Buka, memastikan benar. Soalnya begitu masuk gerbang sebelah ruang piket, nah bel itu di ruang piket. Oke, okay. Yang mencetnya kosong berarti. Ada orang. Kosong tuh kan. Setelah pure Saturday dong kosong. Kosong ya. Dan coklat. Kosong coklat. Lagu dong. Habis itu baru ya udah ayo kita keluar. Pas mau keluar tiba-tiba aja itu si bel yang SMA 3 bunyi sendiri. Teng. Keluar. Itu kayaknya udah bubar gitu ya. Iya. Cinderella. Positifnya sih gitu maksudnya. Iya. Ya udahlah kalian jangan malam-malam itu ditunggu di rumah atau gimana. Nah, suruh pulang. SMA 5 tuh Nancy kan? Nancy yang urban legendnya, urban legendnya Nancy ya. Kalau kita yang berlima tuh sempet ada ya. Tuh, lu tadinya mau dibawa cuman saya nggak nemu fotonya di Sidoarjo ke di Sidoarjo Jawa Timur lah ya, Jawa Timur. Ada fotonya. Jember Sidoarjo, Sidoarjo iya Sidoarjo. Foto muncul. Di foto emang munculnya jadi. Ada yang foto bareng sama kita ya. Ya. Foto bareng itu. Foto lagi candid doang. Jadi lagi ngobrol-ngobrol. Situasinya gini. Waktu itu dapat hotel yang bentuknya hampir kayak ya vintage lost dan man. Bentuknya kayak lost man kayak bungalow. Cottage. Jadi di tengahnya itu ada taman lah ini. Jadi ini kamar. Nah, kita tuh lagi nongkrong di depan kamarnya, salah satu kamar gitu. Kalau salah kamar kita kan itu durian, makan durian kok misalnya. Bukan durian apa? Nah, pokoknya lagi makan apa. Nah, salah satu teman kita orang Sidoarjo sana foto-foto gitu, jebret. Candid. Udah aja itu mah kita nggak ini. Tiba-tiba si manajer kita ngasih tahu si teman kita itu. Enggak gitu ya kayaknya. Bilang, astagfirullah kata dia tuh.
Jadi itu udah zaman video kamera digital. Kamera digital. Ya. Dia lagi mindahin ke laptop katanya. Oh, udah foto-foto pas lagi mindahin ke laptop. Mindahin ke laptop. Oh. Jadi udah hari berikutnya apa gimana pocket. Gitu. Oh, kamera pocket digital. Ya. Oh, iya, itu lebih sering ketangkep. Nah, terus kata dia sih ada dua, yang satu lebih jelas gambarnya. Hmm. Cuman dia karena kaget takut langsung dia delete yang dia kirim. Nah, itu tuh sebetulnya enggak gimana ya penggambarannya tuh blur biasalah, blur. Kitanya juga sebagai cengget, orangnya tuh blur. Lanjut. Nah, pokoknya tiba-tiba di sebelah sana di ini kita yang blur-blurnya ini sih kita menangkap oh ini kayaknya si Eric nih ini gitu. Nah, cuman ada satu sosok warna putih kayak pakai baju SMA lah. Iya benar. Karena memang waktu itu acaranya SMA, jadi rambutnya panjang juga. Rambutnya gitu panjang, ada. Tapi ya blur juga sih bentuknya gitu. Oke. Itu tuh enggak tahu siapa saat itu karena enggak ada. Karena di saat itu perasaan panitianya juga enggak ada di situ kedua, itu udah malam. Kok masih pakai seragam kalaupun iya ya, gitu. Banyak anak sekarang mah pakai seragam. Kan sekarang. Berarti itu kan dulu. Kayak fetish-fetish gitu. Itu mengerikan ya. Itu fetish kamu. Itu fetish kamu ya. Fetish seragam. ini temanya horor esek-esek. Kayak film gitu. Esek-esek. Tengah malam. Seragam Jepang biasanya. Tapi ini seragam Indonesia. Seragam Indonesia. Seragam Indonesia ya. Putih abu lah. Nah, ya nggak tahu lah ya gitu maksudnya. Oh, itu ketangkep kamera ya? Ketangkep kamera. Itu doang sih ceritanya, yang lain-lain sih. Dan kalau nggak salah itu fotonya nggak bisa dihapus katanya. Bisa sih. Bisa. Cuman gua aja nggak ngapus. Gua antepin aja. Makin gitu serem ya. Bisa kayaknya. Tapi kalau nggak dihapus emang katanya sering nempel terus. Lu ya, emang cangkel nggak? Sering sih cangkel gitu. Pernah ketempelan nggak pulang panggung? Dipa pernah nggak? Kayaknya mama, gua sih lebih seringnya enggak. Saya sering ketempelan. Dia sering ketempelan. Karena dia itu lebih jurik dari jurik. Hantunya jelas banget ya. Hantunya jelas. Oke lah, ini ngomong gena hantu lain setan ya. Setan. Enggak sih, gua maksudnya banyak cerita kayak di rumah aja ya. Iya, di rumah dia nih pernah. Di rumah itu semua orang yang datang ke rumah itu kayak merasa, eh di rumah lu kok ini banget. Spooky ya. Karena kan jarang ditinggalin emang kan. Tapi gue selama bertahun-tahun tinggal di situ kayaknya sendiri. Ya makanya baik-baik aja gitu. Jadi kayak enggak pernah ngerasain apa-apa, gue sendiri gitu ya. Karena dia juringnya sih kan. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Ya itu tadi pas muncul apa kau? Apa kau? Gitu jadi keluar kan. Jadi ya kayak enggak pernah ngerasain aja sih. Nah, ya maksudnya mudah-mudahan aja kan. Kalau urban legend Bandung yang kalian tahu nih selain tadi Seliwangi. Tahu enggak kalau di Cipaganti ada hantu tanpa kepala? Enggak, yang tahu mah Cipaganti itu punya rumah kuda, yang ada kudanya. Oh iya, iya. Delman. Delman atau apalah. Lewat ya, kuda lewat itu. Oh enggak, bukan. Rumahnya di atasnya gitu. Di atasnya ada kuda. Kalau dari rumah sakit Advent kelihatan tuh. Lagi dirawat kelihatan. Semacam rumah gurita yang di Pasteur. Di rumah kuda. Di rumah kuda gitu. Nah itu katanya angker juga. Itu juga di gara-gara nightmare kan. Itu sampai orang-orang tuh pada datang ke rumah itu gitu. Oh. Zaman dulunya teh. Karena kan mitosnya gara-gara si kuda itu di Jalan Cipaganti itu sering terlihat kereta kencana. Cing-cing-cing-cing gitu. Kalau sebenarnya kalau daerah sini di pom bensin sampai sini itu ceritanya justru jawara tanpa kepala. Jawara tanpa kepala. Jadi dulu ada buatan mes jawara pisannya. Geus sewa huluna tapi bisa kelut. Oh gimana nih? Karena kan dulu mah ilmu ini teh gini, kalau misalnya udah dipotong kepala apa nyentuh tanah. Nyambung. Dia nyambung lagi kan, balik lagi. Nah itu kejadian pas di zaman Belanda, kalau nggak salah, si sosok si jawara ini tuh meresahkan Belanda lah saat itu. Akhirnya dikirim petugas apa segala macam, dikasih tahu jangan sampai ada anggota tubuh yang nyentuh tanah. Biar si jawaranya udahlah beres gitu pas itu. Sampai akhirnya itu ketika dipenggal kepalanya, kepalanya langsung dikarungin dibawa kabur. Dan sampai akhirnya di sini mitosnya itu. Jadi kalau misalnya lewat jalan di daerah Cipaganti mana? Ini sih jalan ini. Oh. Sebenarnya jalan daerah pom bensin sini sih dekat Arden, dekat daerah situ. Jadi konon mitosnya kalau misalnya lagi jalan Cipaganti tiba-tiba kayak ngegeleng sesuatu, seduk-seduk kepalanya itu. Nah, itu jangan berhenti gitu. Tapi si ucing naon?
kan mau cimak tinggal di gelap barunya kan. Jika cirinya. Kan, oh dia, oh ucing gede kok pasti ucing. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, jalan oh, gak bolong. Gede-gede jalan berarti. Oh iya, iya, iya. Kadang ada kalau lagi jalan tiba-tiba lihat ada berdiri gitu. Sekilas ya kan, oh ada yang nonton. Meskipun ini sekarang udah dibalikin jalannya, kemungkinan masih ada? Manya huluna jadi dibalik. Cita jadi mundur jalannya kan gitu. Wah, one-way-nya dibalikin. Sukunya jadi dilur kan. Diisi, wah, wah jadi beda. Dibalikin, saya asing dengan jalan ini. Ah, saya mau di sini lagi gitu. Saya mundur. Mundur aja. Di kanan gitu. Kalau jadi pertama taunya itu ya. Apa? Manusia kepala rusa. Warkop. Itu warkop. Itu ada. Oh, betul, ada itu ya. Belum pernah. Tahu sih juga. Tahu itu enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu itu enggak tahu. Ya. Belum. Ardan jubah merah udah tahu. Apa? Jubah merah Ardan. Enggak. Enggak tahu. Taunya sulap. Sulap merah kalau sekarang lagi viral. Iya, saya tahu itu. Itu juga Ardan juga mitosnya sama sebagai kantor terseram di Bandung. Ini oh iya? Iya, termasuknya. Kok tadi saya biasa aja? Iya. Masuk sini aja yang enggak. Karena di desain. Apa ke sana nyebrang? Karena dulu pernah siaran di belakang, jadi ini jadi tahu. Tahu gitu. Kan? Oh iya, jalan motor. Biasa juga aja. Nah itu memang jalan itu di sebelah itu ada pohon cengkeh gitu kan. Nah itu tuh yalah, mistis. Oh, pohon cengkeh yang itu. Yang itu ya, di Cakra kan. Jubah merah. Gimana itu jubah merah? Kan? Cewek merah itu di Ardan memang. Ngapain dia? Zaman dulu. Mitosnya dari zaman dulu sih ada gitu di bawah. Jadi sering kelihatan ya cantik gitu. Oh, yang harus ada serigala gitu. Kayak Anji, film Red Hood apa itu Red Riding Hood. Red Riding Hood gitu ya. Wah, lu sih sarung peral kieu mah resep eh. Bisa jadi salah satunya dari sini ada yang diikutin. Wah. Sari foto tri. Sudahlah, saya emang mau apa lagi ya? Harap-harap sering. Iya. Tapi memang kayak jadi kebiasaan. Emang gua tuh dari dulu tuh kayak seneng film horor kayak gitu. Yang enggak seneng itu setelah selesainya. Suka masih kepikiran pernah waktu itu udah selesai, enggak bisa tidur tuh kamar tuh. Anjir, enggak bisa tidur abis nonton apa? Nonton The Ring gitu kalau enggak salah. Bisa tidur, bisa tidur. Tiba-tiba The Ring Trans TV. Iya. Bioskop Trans TV. Acara musik. Oke lu. Oke lu. The Ring. Suki-suki. Anjir. Musik ya, benar itu benar juga sih. Ya, udah bungkus acaranya ya. Lagi madep tembok kan. Tiba pintu. Anjir malas pisan ini. Anjir balas. Diberaniin aja kan. Set. Pas lagi belok kayaknya dia juga baru ini nyebrang. Tikus gua segede gini masuk kamar anjir malas banget. Itu sih paling malas. Itu paling malas. Itu paling malas. Tikus malas. Pengalaman seram juga ya. Iya, seram. Serem juga. Dia aku beri itu ngeri. Ya, sama gue tetanus malain. Paling malas kalau di kamar udah ada kecoa. Jadi kalian lebih takut binatang seperti itu daripada hantu ya sebenarnya? Iya sih, kemungkinan lebih gitu. Karena kan kalau hantu itu bisa dilewatin. Apa ya, theater of mind gitu. Wih, penyiar banget ya ini. Jadi ya maksudnya itu mah yang dibilang orang. Jadi apa pikiran kita yang jalan gitu. Kalau misalnya kerusuk, oh neta. Oh cucuk, pakai baygon aja kan, paeh langsung. Kalau misalnya yang gitu-gitu kan kita belum tahu nanti munculnya apa, maehannya pakai apa. Pakai baygon mah mungkin. Nah, ya gitu, ya gitulah. Jadi kan mau. Itu dia guys paeh. Tapi ya memang ada kalanya segala sesuatu ada sugesti. Misalnya contoh diceritain nih di jalan ini ada sosok pocong misalnya gitu. Ya pas kita ngelewat sana tuh. Agak keingetan, oh iya jalannya nu ayah pocong, nah itu tuh bisa muncul sih pocong itu teh ketika itu. Iya. Karena kalau misalnya secara, ada yang melihat itu secara... Tentang itu. Tuh. Itu mah heboh, ya reception. Lagi main game. Game lah. Game. Biarin aja lah. Positif thinking. Ada yang misalnya si melihat sosok hantu itu bentuknya memang wujud gitu ya. Ada yang memang ilmu-ilmu metafisik kayak gini ya. Iya, yang kayak cuman energi, energinya orbs tuh kalau itu. Kan juga biasanya kadang rasanya tuh kayak lagi lihat sini tapi yang kayak ujung apa ujung mata sebutannya tuh kan gitu. Ada gitu. Tapi enggak ada yang punya indra keenam sih deh. Lima aja ini. Lima aja tidak bisa dimaksimalkan. Apalagi 6 gitu. Saya kadang mikir saya cuma punya 4 deh. Kurang 1. Kurang rasa-rasa. Soalnya suka dibilang gini, kamu tuh kurang peka. Bingung ya. Berarti indra apa yang kurang gitu ya? Iya gitu kan. Oke, wah ya oke. Sudah teman-teman untuk Desyam Sutars ya. Iya, terima kasih.
Lu PK banget dulu. Peka lain PK-nya. Selanjutnya jadi artis subdeman kita di bulan November ini. Jadi kamu bisa request banyak-banyak lagu di Cacu terus karena kita playlistnya ada semua, bahkan yang belum rilis juga sudah ada. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu keajaiban Ardan tuh emang. Keajaiban Ardan ini ya. Oke, terdekat ini akan ngeluarin single baru lagi nggak setelah kemarin Loyalist itu? Semoga ya. Semoga. Kita emang lagi sedang 2023 ya. Menggodok ya. Iya, menggodok. Pengen banget pengen ngeluarinnya minimal single atau EP lah. Betul. Karena belum pernah kita bikin EP. Betul. Kebetulan kita udah sendiri jadi kita bebas. Oh, sekarang berarti independen ya? Iya, independen. Baik. Seperti negara Indonesia independen. Merdeka. Seperti rumah saya dulu ya. Jangan merdeka. Merdeka. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, itu udah jawaban mana ya. Pokoknya subscribe terus YouTube channel Ardan Radio. Kalau kamu suka video, share, like, dan komen. Kalau misalnya kamu pengen nonton video-video Cang Cuters, ada channel YouTube ya? Ada. Woma TV The Cang Cuters. Oke, dan Instagramnya jangan lupa di follow at The Cang Cuters. Oke, nanti info-info manggung dan lain-lain lagi banyak banget nih. Itu boleh banget. Dan tadi dapat bocoran juga ya sebenarnya dari Mas Tu akan ada kolaborasinya kalian berdua. Di Desember ya? Di Desember. Kita Desember. Nanti info-infonya langsung dicek aja. Terima kasih sekali lagi dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Sendiriannya bareng-bareng lah ya? Oke. Bareng-bareng. Sendirian. Gimana sih? Gimana maunya? Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum.